Inilah jawaban mengapa jet tempur F-15 tetap kuat setelah 50 tahun alutsista. Militer Dunia tanggal 21 Maret tahun 2019 Jakarta Greater.com. Permintaan Pentagon pada tahun 2020 untuk membeli 8 pesawat tempur F-15 Eagle adalah bukti dari fleksibilitas F-15. Hampir 50 tahun setelah penerbangan pertamanya, F-15 masih relevan di medan perang modern, membuktikan nilai platform F-15 yang terus mampu ditingkatkan dengan teknologi terbaru. F-15 sebelumnya diyakini oleh para pengamat akan mati setelah masuknya F-35 Joint Strike Fighter, namun kini F-15 sedang memulai hidup kedua sebagai tandem pesawat tempur generasi kelima. Sebagaimana ditulis di Flight Global, Unli Kelly Renaissance membahas bagaimana jet tempur F-15 yang pertama kali terbang pada tahun 1972. Menjalani karir kedua 50 tahun kemudian dan dapat bertugas lebih lanjut dengan Angkatan Udara AS hingga 80 tahun kemudian. Pentagon meminta dana untuk pembelian 8 pesawat tempur F-15X pada tahun 2020 dengan total pembelian 80 jet dalam 5 tahun. F-15 pada awalnya dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara, bertugas bersama Angkatan Udara AS pada akhir tahun 1970-an. Dilengkapi dengan radar yang kuat, tenaga mesin yang cukup untuk melesatkan jet untuk mendaki lurus ke atas dan membawa hingga 8 rudal udara ke udara, F-15 dirancang untuk menyapu langit pesawat musuh. Versi yang lebih baru, F-15 Strike Eagle diadaptasi untuk mampu berperan melakukan misi udara ke udara dan udara ke darat. F-15 terbukti populer dengan sekutu AS bahkan setelah Angkatan Udara AS berhenti membeli F-15. Dengan negara-negara seperti Israel, Singapura, Korea, Arab Saudi, dan Qatar, negara-negara ini mendanai serangkaian upgrade F-15 hingga sekarang akan diintegrasikan ke dalam jet tempur F-15X baru yang merupakan bagian dari anggaran Angkatan Udara AS tahun 2020. Selain biaya pengembangan yang sudah dibayarkan, Flight Global mengidentifikasi alasan lain mengapa F-15X lebih masuk akal. Pesawat tempur F-15 akan lebih murah untuk beroperasi per jam daripada F-35. Ini juga akan menyederhanakan pelatihan, di mana pilot F-15C, F-15D, dan F-15E saat ini akan dapat dengan mudah beralih ke F-15EX dengan pelatihan ulang yang minimal. F-15EX juga dapat membawa senjata berat dan besar yang tidak bisa dilakukan F-35. Sumber Popular Mechanics.